Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Ik dan masih di Ujang TV Channel. Oke teman-teman, sebelumnya udah gue upload video tentang bagaimana caranya membuat efek terbang tapi menggunakan software editing video bernama Adobe After Effects. Nah, dan di kesempatan kali ini gue akan bikin tutorial bagaimana caranya membuat efek terbang tapi menggunakan software Vegas Pro. Nah, dan di sini gue memakai Vegas Pro versi ke-14. Jadi teman-teman akan tahu perbedaannya bagaimana caranya membuat efek terbang di Vegas Pro dan efek terbang di Adobe After Effects tentunya. Oke guys, langsung aja kita ke tutorial. Check this out. Oke teman-teman, kalau teman-teman udah ada di Vegas Pro, silahkan teman-teman masukin video yang akan teman-teman edit. Oke, silahkan teman-teman cari frame di mana si talon ini, si aktor ini sudah jongkok dan akan melompat. Nah, usahain si talon ini masih menginjak tanah ya kakinya. Nah, gua akan potong di sini. Silahkan teman-teman potong video teman-teman. Tekan tombol S di keyboard untuk memotongnya. Kemudian teman-teman maju satu frame sini. Dan teman-teman silahkan klik copy snapshot to clipboard. Kemudian teman-teman tekan tombol disket, gambar disket seperti ini, save untuk menyimpannya. Teman-teman tentuin di mana mau menyimpannya. Gua simpan desktop. Kemudian teman-teman kasih nama terbang. Oke, dia akan muncul ke sini. Teman-teman silahkan cari lagi frame di mana si talon ini udah nggak ada di footage. Nah, oke, di sini teman-teman tekan S dan bagian ini teman-teman silahkan potong. Kemudian geser. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, silahkan teman-teman klik kanan. Insert video track, maka dia akan muncul video track baru. Kemudian si gambar yang telah kita snapshot tadi, teman-teman klik drop and drag, taruh di sini. Nah. Kemudian teman-teman di video ini, di gambar ini, teman-teman silahkan pergi ke event pan crop. Setelah itu teman-teman pergi ke mesh dan tekan tombol ini, enter Creation Tool. Kemudian teman-teman seleksi si talent ini. Nah, kalau sudah silakan teman-teman pergi ke filter in dan nilainya teman-teman silahkan isiin 0,4. Oke, kalau udah silahkan teman-teman close. Nah, kemudian kita akan menganimasi si talent ini. Jadi dia akan kita kasih terbang ke atas. Caranya teman-teman masuk lagi ke event fun crop. Kemudian teman-teman di atas ini, teman-teman klik. Oke, kemudian teman-teman maju kira-kira 8 frame. Nah, setelah maju 8 frame, teman-teman silahkan geser ini ke bawah. Ke sini. Maka dia hasilnya akan seperti ini. Nah, karena kalau di video biasanya yang bergerak cepat itu dia akan motion blur. Nah, seperti di sini dia kan nggak motion blur. Tuh, dia masih jelas terlihat. Nah, cara untuk motion blurnya teman-teman silahkan pergi ke event effects. Kemudian teman-teman cari Gaussian Blur. Nah, ini kemudian add. Oke. Kita lihat dulu.
terlalu besar. Kurang lebih segini. Nah, kemudian kita akan menambahkan si telon ini terbang di atas awan. Caranya teman-teman silakan geser. Mungkin sampai sini aja ya. Nah, di sini teman-teman silakan pergi ke event Funcrop. Klik 2 kali di sini untuk menambahkan keyframe. Maju 1 langkah atau maju ke kiri 1 frame. Pindah si talent ini ke bawah. Nah, tuh seperti ini. Geser. Sorry. Nah, kemudian teman-teman geser si kepala si, jadi si kepala talent ini ada di sini, kakinya di sini. Jadi menyamping seperti ini. Nah, kemudian teman-teman maju 7 frame. Dan si ini geser. Oh, lihat. Jadi dia terbangnya ke arah sini. Pojok. Oke. Kalau sudah, teman-teman silakan coba play. Dari sini ya. Oke, kurang lebih ini hasilnya seperti itu. Untuk menyelesaikan efek ini, langkah baiknya teman-teman silahkan potong video teman-teman, atur durasinya, panjangnya, dan ambil yang akan dipakai aja. Seperti ini guys, gua potong dari sini, S, ini kita hapus. Mungkin sampai sini, ini S, ini gua hapus. Ctrl A di keyboard untuk menyeleksi semuanya, taruh ke awal seperti ini. Nah, kemudian teman-teman untuk mempercantik ini, teman-teman silahkan menambahkan background agar kesannya lebih bagus, lebih realistis ya. Dan sebelumnya suara asli dari video ini akan gua hapus terlebih dahulu. Untuk memisahkan antara video dan audio, teman-teman klik ignore event grooving. Kemudian teman-teman klik di video, di audionya, tekan tombol delete di keyboard ini juga. Oke, kemudian teman-teman silahkan cari background audionya. Nah, teman-teman di sini masukinnya background sama gua kasih transition effect. Nah, gua di sini download yang random yang banyak ya. Jadi teman-teman bisa pilih mau suara yang mana buat efek pas terbangnya. Pilihnya ini cocok. S pilih yang ini. Teman-teman geser. Cari frame di mana teman-teman mau terbang. Usahain si background suaranya lebih kecil ya. Suaranya lebih kecil suaranya. Nah, dia akan jadi seperti itu. Kemudian cari juga si talent ini yang ketika terbang di atas awan. Dan kasih juga backgroundnya. Caranya teman-teman klik kanan di background, kemudian geser, taruh di sini, lepaskan, dan copy here. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, kalau udah semuanya teman-teman silahkan render menjadi sebuah bentuk video, dan kita udah selesai membuat efek terbang.
teman-teman, itu dia caranya bagaimana membuat efek terbang menggunakan Vegas Pro. Oke teman-teman, silahkan teman-teman like kalau teman-teman suka video ini. Silahkan teman-teman share ke teman-teman kalian. Silahkan teman-teman subscribe channel gua untuk update video terbaru dari gua dan buat penyemangat gua biar terus berkarya di YouTube. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.